kita melewati tebing, sebelah kanan ini jurang. Jurang, guys. Ya, okay. Lanjut terus. Kita coba pakai gigi dua. Okay, lanjut. Kita menuju Kintamani. Tadi sudah explore desa penglipuran, desa adat di Bali. Nah, sekarang kita lanjut ke Kintamani. Satu jalur ini, guys. Jadi penglipuran, Kintamani. Setelah itu kita turun ke Tampak Sirin dan menginap di Hotel Ubud. Oke. Waduh, itu di sebelah kanan. Udah nyampe nih anak-anak nih. Sebelah sana tuh, lihat tuh gunung apinya. Itu gunung Batur. Itu gunung tuh. Itu gunung berapi. Kita ngapain, Mom? Di situ lihat view. You have reached your destination. Lihat view. Apa nih? Lihat view. View, pemandangan. View. Lihat piu-piu lu yang tuh yang piu-piu tuh danau tuh sana. Danau plus sebenarnya bagusan piu sana ya. Lagi sepi juga. Oh iya benar bagus. Kasih. Yuk ya, kita lihat di bawahnya. Ada toilet? Oh. Ada. Ini jam 12 siang. Wow. Oh, di bawah juga enak, adem. Oh, enak di sini. Wow. Wow, 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 wow. Gunung Batur yang mana? Ini Batur ya? Kalau yang sana gunung apa? Bukit Abang. Bukit Abah? Bukit Abang. Oh, Bukit Abang. Oh, ini Bukit Abang. Gunung Batur. Gunung Agung yang di ujung sana ya? Oh iya, kelihatan ya. Kelihatan. Iya, Gunung Agung. Ini Danau Batur, guys. Kalau mau nyebrang ke Trunyan lewat sini ya? Bawah sini ya? Lewat darat bisa nggak sih kalau Trunyan? Bisa. Bisa? Oh, bisa. Chicken aja. Masuk mau mau. Kok ya? Sempit ya? Ya digabung aja nanti.
belajar masak. Ada durian dong berarti. Bedukul kalau durian yang kaya katanya. Bukan di sini, buah-buahan kayak jeruk gitu. Iya, ada manggis. Kayaknya istrinya itu ya orang Bali ya. Bali. Ada, bukannya ada orang Bali istrinya? Tanya tinggi banget. Iya, nggak ada sikap nggak ini. Karena orang sikap makannya di luar. Oh, sebatu sang kuar. Ini sebatu sang kuar ini kan benar. Oh, ini kenderan bayar. Turn left. Puri Gangga Resort. Turn right and then turn left. Kampung dia. Ya lihat ya, dia bagus banget. Kita ke Jogja dulu. Tambangan. Tambangnya kecil ya. Iya, lihat aja Pak. Tunjukin pasir, tunjukin padi.
Pupuk ya? Iya. Ini kelapanya bengkok. Ini kelapanya buat duduk ya. Daerah-daerah villa. Padinya kuning-kuning sih bukan ini. Ini udah panen. Melewati perkampungan, guys. Tuh lihat pagarnya, pagar-pagar. Ini ya, pagar ya. Pagarnya unik. Pagar rumah-rumah orang Bali itu ada pura-puranya. Ibu-ibu bawa barang tuh. Ibu-ibu. Ya lihat ya. Bawa barang apa belanjaan kali. Tapi tenang aja ya, iya. Enggak jatuh-jatuh ya. Keseimbangannya bagus. Ibu-ibu bawa barang. Enggak kepalit. Tinggal dikasih kain doang. Seimbang loh. Itu juga apa-apa dulu yang galungan sampai tinggi 1,5 meter. Ini bagus sih barangnya, Pak. Bersih itu banget. Tadi ya, Pak. Apa dulu bawa apa? Bawa ini Pil. Apa rumput Pil. Di atas pernah Villa Constance. Ini kampung bersih banget guys, rapi, rumputnya rapi, tanamannya ijo-ijo, halaman rumah orangnya juga rapi, terpelihara banget ya. Tuh pas apa padi-padi. Asli banget nih Bali. Tebing. Kita melewati tebing sebelah kanan ini jurang. Jurang guys. Okay. Lanjut terus. Coba pakai gigi dua. Oke, lanjut. Menanjak guys. In 200 meters, turn right. Ini ada tikungan patah di depan. Ketemu jalan gede di atas. Ternyata kita kepotong kompas. Ada jalan besar. Oke, okay. Kita sudah melewati perkampungan. Oh, boleh trekking loh di sawah. Ada itunya.
nggak begini loh Jin. Iya, bloknya nggak ada ya, begini. Nggak ada toko-toko di sini. Bersih toko-toko nggak ada. Belum komersil. Itu 20-30 tahun yang lalu tuh ngomong. 41 tahun yang lalu. 41? Enggak dong, 38 tahun yang lalu. Nggak ada toko-toko begini. Masih kecil kok, masih SD kelas 1. Itu kayak gitu tuh. Pinggir-pinggir jalan kan nggak ada rumah ya? Nggak ada, ini nggak ada rumah dulu. Sekarang jadi kafe. Ya, harusnya kosong ini bagus ya? Yang sini nggak apa-apa deh ya nggak? Ya. Sayang gini nggak kelihatan view-nya. Kayak puncak kanan kiri punya toko acak-acakan. Ini nggak ada, kan yang harganya mahal begini. Ini nama daerah, daerah Ceking. Tadi tentara tadi bilang Ceking mas. Kerajinan gelas ya. Banyak orang art ya di sini ya. Iya, Ubud tempatnya sih. Sudah sampai di Ubud guys. Ini Ubud sudah mulai banyak turisnya. Tuh lihat sebelah kanan ya. Ini ada TNBCA. Wah, ekonomi sini sudah mulai menggeliat lagi. Kita mau ke Monkey Forest Ubud. Ini posisinya ada sebelah kanan. In 200 meters. Ini bule-bule banyak banget guys. Cok tuh udah nongol banyak pinggir-pinggir jalan, lihat nggak? Ntar di parkiran ada tuh dia. Oh, kalau ini jalan apa? Hati-hati buka itu ya parkiran ya. Dia bisa. Berapa jam lagi? Deket hotelnya, nggak jauh. Kan hotelnya di Ubud juga. Oh, guys, kita udah sampai di parkiran, kita mau parkir. Nanti kita akan jalan kaki menuju hutan ya, hutan Monkey Forest ya. Oke, stay tune. Kita parkir dulu. Ya, ya. Ini gede banget monyetnya. Takut. Yuk lewat aja, jangan lihat dia. Monyetnya gendut-gendut. Kami. Ada anaknya, ya. Tuh anak kecil tuh. Ada anaknya tuh. Takut.